Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku udah pakai pedan. Guys, di video kali ini aku bakal main game Sword Fighter Simulator, guys. Jadi guys, game ini adalah game tentang pedang, di mana kita bisa mengupgrade pedang kita dari yang tadinya jelek sampai menjadi yang paling kuat. Yang benar saja, emang kamu bisa menjadi kuat? Wah, kamu ngeremehin aku. Tenang saja, aku pasti bisa menjadi kuat. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan aku. Lihat saja, aku mempunyai hewan peliharaan yang sangat keren, legendaris, dan pedang yang sangat panjang. Tidak kayak kamu, pedangnya cuma kayu doang. Wah, ya ampun, dia meremehkan aku, guys. Katanya aku tidak bisa mempunyai pedang yang sangat kuat. Katanya pedang aku cuma kayu doang. Iya sih, guys, benar, pedang aku cuma kayu doang. Tapi aku akan membuktikan kalau aku bisa membuat pedang aku yang jelek ini menjadi sangat kuat. Jadi guys, sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sama subscribe ya guys, biar aku makin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, like sama subscribe guys. Oke, kalau gitu langsung aja guys, kita mulai. Let's go. Kita akan latihan dulu di sini guys. Iya. Ya ampun, sepertinya aku belum bisa melawan dia guys, karena dia kuat sekali. Serang zombie. Oh, ini bukan zombie guys, ini adalah goblin. Lihat, susah banget ya ngalahin goblin doang guys. Gimana kalau kita ngalahin yang merah ya? Wah, aku langsung upgrade dong. Wah, lihat, pedang aku langsung berubah guys. Pedangnya jadi belati tulang. Jadi pedang aku ini dari tulang terbuatnya. Wah, yang merah ini aku gak bisa lawan dong. Lihat, dia kuat sekali guys. Gak ada rasanya pedang aku guys. Oke, sepertinya di sini kita hanya bisa ngelawan yang warna hijau doang deh guys. Let's go, kita lawan guys. Aku dapat pedang baru lagi. Oh, pedangnya itu semakin lama semakin kuat guys. Sekarang aku punya pedang. Oh, yang belati tulang ini masih bagus guys. 3 kekuatan. Serang. Serang goblin. Kita bisa petuin guys, tenang saja. Nah, ini dia, di sini ada telur-telur ya guys. Ini adalah telur untuk kita mendapatkan hewan peliharaan seperti yang dia punya. Oke guys, gimana kalau kita beli ini guys? Harganya 400 Robux. Kita langsung beli aja biar kita bisa megang dua pedang sekaligus. Let's go, kita beli guys. Wah, udah guys, kita bisa pakai. Apalagi yang bisa kita beli ya biar kita semakin kuat. Oke, sekarang aku udah bisa pakai dua pedang guys. Lihat di tangan aku, keren kan guys? Aku megang dua pedang sekarang. Dan aku sekarang pasti semakin kuat untuk melawan mereka semua. Sini kamu, aku sekarang menggunakan dua pedang. Aku pasti akan menjadi yang paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku guys. Oke, kita akan coba pergi ke sini. Oh, kita disuruh beli guys. Harganya 500 koin. Koin kita ada 1000. Langsung saja guys, kita akan beli pet pertama kita. Ini dia. Wah, aku dapat kadal bertanduk. Ya ampun. Oke guys, kira-kira kalau aku punya kadal bertanduk seperti ini, aku bakalan menjadi kuat atau tidak ya? Kita langsung saja, mana ya guys hewan peliharaan. Oh ini guys, dia akan membuat kekuatan kita naik. Tapi cuman sedikit doang, karena hewan peliharaan aku jelek guys. Tapi lihat, sekarang aku udah kuat banget guys. Aku udah bisa lawan yang merah belum ya? Iya, wah aku udah bisa nih guys lawan yang merah. Walaupun susah ya, walaupun lama sekali guys lawan yang merah. Let's go, tapi aku udah bisa nih lawan yang merah. Nanti aku bakalan lawan orang-orang paling kuat yang ada di sini guys, karena aku akan menjadi pendekar di sini. Oke guys, di sini aku akan membeli 2 kali kekuatan dalam 30 menit guys. Jadi selama 30 menit kekuatan aku akan dikali 2. Lumayan guys, pasti di sini aku bisa langsung sangat kuat. Oke, di sini ada peti guys. Kita bisa buka peti ini kah? Wih, lumayan. Lumayan guys petinya. Kita dapat banyak. Oke, ini inventory kita, langsung aja kita pakai guys. 2 kali kekuatan dalam 30 menit. Sama ini juga kita pakai guys, keberuntungan. Oke. Wah, di sini ada paket awal guys, tapi kayaknya nggak usah beli. Ini boleh nih guys. Aku akan beli paket awal ini 200 Robux. Ya ampun, aku petuin banget. Yang penting aku bisa paling kuat di sini dan membuktikan aku pasti bisa menjadi orang yang paling kuat, mempunyai pedang yang sangat banyak. Kita akan pakai yang terbaik. Wah, eksklusif pedang guys. Kekuatannya 100. Dan juga aku dapat hewan peliharaan di sini, lebah madu. Oh iya, duit aku di sini ada 100.000 guys. Aku bisa buka ini sekali ya. Dapat apakah aku? Wah, dapat bayi goblin langkah guys. Ya ampun, tapi biasa aja bayi goblin ini. Kita buka sekali lagi kali ya guys. Kita lihat aku dapat apa, please. Dapat yang, ya ampun jelek guys. Aku butuh yang ini, mythic guys. Tapi nggak apa-apa deh, langsung aja hewan peliharaannya kita pakai yang terbaik guys. Oke sudah, let's go. Aku udah menjadi sangat kuat. One hit guys, lihat. Satu kali pukulan aja ini mah. Tuh kan, satu kali pukulan saja aku sudah bisa mengalahkan semuanya. Aku akan upgrade dulu jalan aku guys, biar aku jalannya tuh tidak lama ya.
Kita upgrade jalan ini guys, kita upgrade. Oke, udah. Jalan aku udah lumayan cepet nih guys. Oke, di sini ada juga nih Komandan Kegelapan. Ya, ya. Wah, susah sekali guys lawan dia. Kekuatannya 6 juta. Tapi aku dengan gampang mengalahkannya guys, lihat. Ya ampun, nih orang susah banget ngelawannya. Sini aku bantu. Aku bantu untuk mengalahkannya. Mantap guys. Oke, di sini pedang aku banyak banget nih, bisa di-upgrade-upgrade semuanya gak ya? Oh, kita bisa naik guys. Kita bisa naik ke berikutnya. 500 ribu koin guys untuk masuk ke dunia tengkorak. Oke, di sini aku akan ngumpulin dulu 500 ribu koin guys untuk masuk ke dunia tengkorak. Oke, rasakan ini. Mantap. Aku dapat pedang baru guys, Ardit. Serang lagi, serang. Sangat gampang melawan kamu ya. Oke, mantap. Kita langsung aja gunain pedang terkuat kita guys, Ardit. Wah, pedang kita makin kuat. Lihat guys, satu kali pukul dong. Oh my god, satu kali pukul. Dikit lagi duit aku 500 ribu nih guys. Ini berapa kali pukul? Wah, ini semakin gampang mengalahkannya guys. Kekuatan aku sudah semakin kuat. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku. Kita akan masuk ke sini udah 500 ribu. Kita buka dengan membayar 500 ribu koin guys. Let's go. Kalau di upgrade itu kan kita cuman kekuatan dan koinmu akan hilang. Kekuatan ini doang ya, dua ini akan hilang. Berarti pedang-pedangnya masih ada gak sih guys? Oke, let's go guys, aku udah masuk ke dunia tengkorak. Wah, tengkoraknya sangat kuat, lihat. Kuat banget tengkoraknya, kecil-kecil tapi dia kuat guys. Sampai aku untuk mengalahkannya aja susah loh. Untung yang tengkorak ini guys. Tuh kan, tapi gak apa-apa, kita pasti bisa mengalahkan semuanya. Ada itu di situ guys, ada bajak laut. Oke guys, di sini aku akan jual beberapa pedang aku guys. Karena di sini ada beberapa pedang yang biasa saja ya. Ini kita jual lumayan dapat duit guys. Oke, kita jual. Jual. Mantap, pedang aku sisa ini doang guys, pakai yang terbaik. Oke, aku pakai dua pedang ikan karena ini yang paling kuat katanya guys. Oke, kita hancurin. Di sini aku butuh 3 juta. Oh, udah bisa nih guys. Aku udah bisa beli hewan peliharaan yang baru. Semoga aja aku dapat mitik. Semoga aku dapat mitik guys, please. Kasih aku mitik guys. Wah, dapat monyet dong guys. Biasa saja dapat monyet, ya ampun. Yang paling jelek monyetnya. Tapi dia udah paling kuat kayaknya deh guys. 4,5 kekuatan. Oke guys, sepertinya di sini aku akan buka ini lagi deh guys sampai aku dapat hewan peliharaan yang bagus. Oke, aku akan buka, semoga dapat yang bagus. Ya ampun, kenapa aku dapat monyet terus? Uang aku sampai habis gak dapat apa-apa. Oke, kalau begitu aku akan beli uang lagi guys di sini. 75 juta uang akan aku beli guys biar aku bisa mendapatkan hewan peliharaan yang sangat bagus. Oke, mantap. Sudah guys, let's go. Semoga aku dapat yang bagus. Please, dapat yang bagus guys. Monyet lagi dong. Jangan monyet lagi dong. Please, jangan kasih aku monyet lagi. Astaga, kenapa monyet terus? Uang aku habis untuk monyet doang guys. Beneran guys, monyet semua guys. Bentar, bentar. Aku kan ada keberuntungan 2 kali super luck. Tapi kok aku dari tadi gak beruntung-beruntung ya guys. A few moments later. Capek aku guys. Aku dikasih monyet terus di game ini. Aku ingin menjadi... Wah, burung beo. Aku dapat epic. Akhirnya guys, aku dapat epic. Kita coba lagi, semoga dapat mythic guys. Wah, burung beo lagi. Burung beo ini berapa kekuatan ya? Kita akan lihat guys. Jadi hewan peliharaan itu bisa membuat kekuatan kita berkali-kali lipat lebih kuat guys. 18 kali kekuatan. Kita pakai yang terbaik. Wah, burung beo ini udah yang paling kuat guys. Oh my god, kita dapat hadiah lumayan guys. Oke, kita akan coba buka lagi. Please dapat yang bagus. Semoga aku dapat yang bagus. Nope. Monyet lagi guys. Ya ampun, aku dapat monyet terus. Tolong. Oke, tapi lihat aku udah kuat banget ya. Sekarang aku udah bisa lawan ini dengan sangat gampang guys. Bahkan bajak laut yang tadi susah kita lawan, sekarang lihat masih susah guys. Tapi setidaknya darahnya berkurang. Cepat kita lawan bajak laut ini biar kita mendapatkan pedang yang sangat kuat guys. Kita serang. Oke, kita dapat pedang. Kita pakai yang terbaik guys. Oh, masih itu yang ikan yang terbaik guys. Serang, serang, serang. Serang dengan jurus Petwin. Petwin, aku akan menyerangnya. Oke, mantap. Thank you.
Oke, ini dia bajak laut terakhir kita, guys. Bajak laut yang kelima. Let's go. Oke, mantap. Sudah berhasil. Kita akan balik, guys. Duit aku ada 100 juta, guys. Oh, jadi misinya lumayan. Aku mau buka ini dulu deh, guys. Let's go. Kita lihat. Aku dapat yang bagus gak ya? Sampai mythic. Aku harus dapat yang mythic, guys. Nasi aku yang mythic, please. Nope. Beri aku telur yang mythic. Aku butuh telur yang mythic, guys. Banteng terus, guys. Jelek banget dapatnya. A few moments later. Oke, guys, aku berhenti saja sepertinya. Aku sudah lihat. Lihat, guys, aku dari tadi cuma dapat monyet sama banteng doang dong. Aku coba balik ke sini deh. Di sini ada apa aja ya? Ada Sword Master, guys. Quest lagi, guys. Bisakah kamu 50 kali? Oke. 50 kali kayak gini, guys. Oke, 50 kali, 50 kali, 50 kali. Benar gak sih kayak gini? Nope. Oke, baru 16 doang, guys. Aku harus swing pedang kita sampai 50 kali, guys. Udah, oke, udah berhasil. Wow, kita mendapatkan kecepatan, guys. Mantap. Kita mendapatkan kecepatan, guys. Aku ada pedang baru nih, guys. Kapak bajak laut. Lihat pedang aku, guys. Udah semakin kuat. Iya, lawan kamu semakin gampang sekarang karena aku sudah semakin kuat, guys. Sini kamu. Sini kamu bajak laut. Sini kamu bajak laut. Aku sangat gampang mengalahkanmu. Oh my god. 4,7 triliun. Wah, kuat sekali, guys. Kapten bajak laut dia. Kapten bajak laut kuat banget, lihat. Pedang aku nggak ada rasanya, guys. Tapi aku akan terus mengalahkan dia, Kapten bajak laut, guys. Kita kalahkan saja dia, guys. Dikit lagi udah setengah, guys. Pedang aku nggak ada rasanya sama dia. Dia kuat banget, darahnya terlalu tebal, guys. Oke, kita akan serang dia, serang dia, serang. Oke, berhasil, guys. Dapat potongan emas aku, guys. Coba pakai yang terbaik. Oke, ternyata aku udah punya, guys. Ini apa ya? Ini tempat apa ya, guys? Oh, nggak bisa. Oh, kita bisa teleport. Kita akan teleport bayar 100 Robux. Boleh deh, kita beli, guys. Teleportasi, guys. Daripada kita harus jalan kaki kan jauh banget ya. Aku akan coba redeem kode dulu ya. Oke, kita akan masukkan kode ini, guys. Apakah berhasil? Wah, berhasil dong. Dapat 2 kali koin boost, guys. Oke, guys. Aku sudah menukarkan kode yang sangat banyak. Lihat, banyak banget, guys. Aku akan gunain 2 kali koin boost. 10 menit, 2 kali kekuatan. Dan juga ini, guys, power boost. Ini yang buat warna birunya, guys. Kita pakai yang 5 menit kali ya. Oke, sudah, guys. Kita lihat, aku semakin kuat. Aku akan mengalahkan kapten bajak laut ini, guys. Serang. Oke, guys, aku akan coba ke arah sana deh, guys. Kayaknya di sana kuat-kuat semua deh, guys. Itu ada yang warna merah. Yang warna merah itu namanya apa ya? Kita akan lihat. Namanya Laksamana bajak laut. Ya ampun, gak ada rasanya pedang aku. Kita akan teleport dulu ke tempat awal, guys. Wah, ini tempat apa nih, guys? Dungeon. Ada toko di sini, kita coba buka. Oh, gak butuh aku, guys. Guys, gimana kalau kita coba dapetin mythic yang ada di tempat awal ini, guys? Karena harganya murah banget, cuma 50.000. Jadi, ini kita silang semua. Kita hanya mau mythic, guys. Jadi kalau kita dapat yang ini, legendaris boleh deh. Kalau kita dapat yang disilang ini, guys, dia bakalan kapus sendiri. Oke, let's go. Kita lihat apakah aku dapat, guys, mythic. Semoga aku dapat mythic, guys. Oke, guys, ternyata aku nggak dapet-dapet, guys. Aku cuma dapet naga bayi doang yang legendaris. Jadi naga bayi akan aku silang. Kita akan fokus ke mythic saja, guys. Let's go. Apakah aku bisa dapet mythic, guys? Nope. Ya ampun, kayaknya aku nggak usah cari hewan peliharaan yang di sini deh, guys. Aku akan coba ke yang tengkorak saja. Kita akan coba cari di tengkorak ini, guys. Kita lihat apakah aku bisa dapet mythic. Oke, guys, sepertinya aku tidak mendapatkannya sama sekali, guys. Susah sekali mendapatkan yang mythic. Mungkin nanti aku akan cari dan aku tinggalin, guys. Tinggal tidur. Mungkin kalau aku tinggal tidur, aku baru dapat kali ya, guys. Oke, let's go, kita lanjut. Sekarang aku sih udah gampang ngelawan semuanya, guys. Tapi ngelawan ini masih susah tahu, ngelawan kapten bajak laut, guys. Oke, kita bisa upgrade ya. Aku baru ingat, guys, kita bisa upgrade kekuatan. Aku akan pergi ke hutan gelap dan aku akan upgrade kekuatan aku, guys. Langsung saja kita upgrade. Ini semua kita maxin, ini juga kita maksimalin.
Ini juga oke, udah maksimal semua guys. Cepet banget ya aku maksimal ya. Kita ini upgrade ini gak ya? Oke guys, di sini aku akan naik pangkat lagi nih guys. Lihat, aku naik pangkat lagi. Mantap, dan semuanya menjadi 0 guys. Ya ampun, aku jadi susah ngelawan mereka semua guys. Kita akan lawan dari yang mudah dulu. Let's go. Semakin lama semakin gampang guys kekuatan aku. 15 juta, dia 190 juta masih bisa kita kalahkan. Oke, kekuatan aku semakin banyak sekarang. Semakin banyak kekuatan, semakin gampang kita guys mengalahkan yang lain. A few moments later. Lihat guys, kekuatan aku udah 600 juta. Melawan Kapten Bajak Laut udah semakin gampang guys. Semoga saja aku udah bisa melawan rajanya yang ada di atas sana. Let's go guys, doakan aku bisa guys melawan rajanya yang ada di sana ya guys. Tapi darah dia berkurang dengan kita guys. Kita pelan-pelan tapi pasti guys mengalahkan dia. Let's go, serang. Serang. Mantap. Akhirnya aku bisa berhasil mengalahkannya guys. Aku udah semakin kuat sekarang. Aku udah bisa mengalahkan dia. Aku akan pergi ke Bukit Setan guys. Tapi ke Bukit Setan membutuhkan uang 3 triliun. Aku baru 1 triliun doang guys. Aku harus semangat. Lihat guys, dua raja udah berhasil aku kalahin guys. Tapi duit aku masih gak bisa untuk pergi ke Kapten Setan guys. Lihat, udah gampang banget ngalahin dia guys. Udah gak perlu takut lagi guys. Gak kayak tadi awal-awal. Kalau awal-awal kan susah banget ngelawan dia. Tapi sekarang udah gampang banget guys. Mantap, dikit lagi aku bisa guys. Bosnya sangat gampang guys. Aku dari tadi sangat gampang mengalahkan bos ini. Yeay, dikit lagi aku bisa ke Bukit Setan. Dan di sana pasti banyak orang yang lebih kuat dari ini guys. Karena aku akan lawan di sana adalah setan guys. Demon. Langsung saja kita buka guys akhirnya. Let's go. Berhasil, kita lihat. Oh my god, ini dia guys. Wah, ada apa di sini guys? Oh, di sini kita bisa apa ini guys? Aku nggak ngerti. Di sini ada sihir juga. Wah, kekuatannya 200 juta guys. Lebih kuat dari raja yang tadi. Oh my god, kuat sekali dia guys. Kemungkinan bakalan susah. Jadi guys, kemungkinan perjalanan kita untuk mendapatkan pedang yang sangat keren sampai di sini dulu aja guys. Jadi nanti kita akan lanjut lagi kalau kalian banyak yang suka ya guys. Sampai kita akhirnya mengalahkan semua orang yang ada di sini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa untuk komen ya. Bye bye guys.